Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Ini saya mau share lagi resep sempol, tapi kali ini sempol tanpa ayam. Rasanya tetap enak loh. Cocok banget buat dijadikan jajanan anak sekolahan ya. Selamat menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum. Teman-teman, bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Yeah,
sempol tanpa ayamnya sudah matang, sekarang sudah siap untuk kita sajikan. Teman-teman bisa kasih ini cocolan saus atau dikasih mayones juga enak ya. Pokoknya sesuai selera anak-anak aja. Nah, ini bisa teman-teman jual loh untuk jajanan anak-anak sekolah, apalagi kalau teman-teman tinggalnya di depan sekolahan. Wih, pas banget. Ini satu tusuk bisa dijual 500-an ya. Tuh, seperti ini penampakannya, anak-anak pasti suka, rasanya enak banget. Apalagi kalau teman-teman tambahin daun bawang, rasanya tambah enak, beneran. Cobain ya, happy cooking and thanks for watching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.